Bang, ini persiapan jelang 2 bulan setengah ya untuk fighting ini gimana nih? Untuk dari kalian sendiri bertiga nih gimana? Kita persiapannya paling berat itu hanya di penyesuaian berat badan ya. Karena total maksimal nih kalau saya tidak salah 170 kilo. 170 kilo bagi 3? Bagi 3, 170 kilo bagi 3. Nah, di mana kita harus menyesuaikan siapa yang harus lebih berat, siapa yang harus lebih ringan. Nah, penyesuaian itu yang agak sulit sih. Tapi untuk teknik, fisik, kita selalu siap. Karena di setiap sela-sela pertandingan, kita selalu melatih, kita punya fisik dan teknik. Ditambah lagi dengan sparring partner, jadi kita untuk menjelang pertandingan nggak ada yang harus dikhawatirkan. Rencana nanti berapa kilo nih rencananya baginya? Kalau 70? Saya sendiri rencananya paling berat ya. Karena plan kita, saya sebagai finishernya nanti untuk menyelesaikan pertandingan yang dimana Andi di pertengahan dan Andreas mungkin awal. Kalau tidak ada perubahan yang paling ringan. Yang paling ringan, oke. Okay. Bang, ini kan tadi dibilang lawannya lebih senior nih. Mungkin dari sisi fisik mereka agak kurang nih, dari endurance mungkin jadi keuntungan teman-teman atau gimana nih? Ya benar, kalau dari usia yang kita tahu semakin bertambahnya usia pasti akan menurun ya kualitas, mau itu daya tahan dan oksigen yang dia perlukan dalam bertanding. Kita menjadi satu keuntungan di umur, dan mungkin juga ini jawaban untuk mereka untuk stop. Untuk biarkan yang muda-muda yang beraksi selanjutnya. Kalau kalian berapa sih umurnya rata-rata nih? 20-an. Ya. Oke, nanti kalau strateginya Bang, kan tadi dibilang bisa ganti-ganti gitu ya. Strateginya sendiri gimana sih? Ya, strateginya kita nggak mau bicara secara detail. Tunggu aja dan saksikan di September nanti. Oke, siap. Makasih Bang. Good luck ya. Siap.